warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jadi pertama kali saya ucapkan selamat kepada kalian mengenai bagaimana menemukan judul-judul karya ilmiah yang akan kalian buat. Ada kriteria penilaian, yaitu satu, Anda harus membuat karya tulis ilmiah. Ya. Kemudian diharapkan mampulah sedikit banyak berbicara dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, mempunyai keaktifan di dalam kemahasiswaan. Ada satu lagi, IPK. IPK harus lebih dari 3. Ya, pusat universitas akan menyeleksi di antara 3 fakultas itu, wakil fakultas itu dari dari fakultas kedokteran, FTSP dan FTKI, siapa yang akan mewakili Trinsa. Kami harapkan kalian bisa membuat karya tulis dengan baik. Nanti akan dibimbing tanggal 14, akan dibimbing oleh Ibu Dr. Lisa dari Sipin, ya. Bagaimana metodologi membuat satu karya tulis ilmiah. Sikap. Karena kita di Indonesia, hindari sikap-sikap yang seperti ini. Contohnya, ingat, apa pertama kali adalah mata harus ke arah audiens. Intinya, bagaimanapun juga sebelum presentasi, kalian harus membuat PowerPoint. Kalian harus menyiapkan bahan presentasi. Kalau harus dengan perkenan untuk pemilihan mahasiswa yang berprestasi di program dikti ini, FTSP telah berhasil memilih 10, 5 dari sipil, 5 dari arsitektur. Kemudian nanti akan dipilih 1 sebagai wakil FTSP yang kemudian akan ditandingkan di universitas bersaing dengan 2 fakultas yang lain. Jadi ada 3 fakultas, FK, Fakultas Kedokteran, FTSP dan FTKI. Kemudian nanti dari 3 itu Universitas Trisakti akan diwakili oleh 1 mahasiswa. Jadi 1 orang wakil FTSW ini akan kami gembleng. Ya, jadi kami bertekad itu, selain kami berikan satu intensi yang menarik sehingga dia senang. Boleh disebutin nggak, Pak? Cuman 1 juta. Untuk yang juara 1 aja? Untuk juara 1. Yang lainnya 300. Satu, dua, sekali lagi.